kitab Imamat pasal 2 Kurban sajian Orang yang ingin mempersembahkan kurban sajian kepada Tuhan harus menyediakan tepung terbaik dan mencurahkan minyak zaitun serta kemenyan ke atasnya Lalu ia harus mengambil segenggam campuran tepung itu untuk tanda peringatan sebagai lambang keseluruhannya dan memberikannya kepada salah seorang imam untuk dibakar Maka persembahan itu akan menyenangkan Tuhan, tepung yang selebihnya harus diberikan kepada Harun dan putra-putranya untuk makanan mereka. Dengan demikian, keseluruhannya dapat dianggap sebagai kurban bakaran yang kudus kepada Tuhan. Bila roti yang dibakar pada pembakaran roti akan dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah diolah dari tepung terbaik yang diberi minyak zaitun, tetapi tanpa ragi kue-kue yang dibuat tanpa ragi dan diberi minyak zaitun dapat juga dipakai sebagai kurban persembahan. Bila kurban persembahan itu berupa sesuatu yang dipanggang, maka perlu dibuat dari tepung terbaik tanpa ragi dan dicampur dengan minyak zaitun. Lalu potong-potonglah dan tuangkan minyak zaitun ke atasnya. Itulah yang disebut kurban sajian. Bila kurban persembahan itu diolah dalam wajan, maka perlu dibuat dari tepung terbaik yang dicampur dengan minyak zaitun. Akan tetapi, bagaimanapun cara mengolahnya, baik dibakar, digoreng, atau dipanggang, bawalah kurban sajian itu kepada imam, dan dialah yang akan membawanya ke mezbah untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Para imam akan membakar hanya sebagian saja dari kurban sajian itu yang telah ditetapkan untuk tanda peringatan tetapi keseluruhannya akan menyenangkan Tuhan, selebihnya menjadi bagian Harun dan putra-putranya untuk makanan mereka. Tetapi seluruhnya dipandang sebagai kurban bakaran yang kudus bagi Tuhan. Janganlah memberi ragi pada kurban sajian yang kamu persembahkan, karena kurban bakaran bagi Allah harus tanpa ragi ataupun madu. Roti beragi dan madu boleh dipersembahkan sebagai kurban syukur hasil pertama pada musim panen, tetapi jangan sebagai kurban bakaran. Setiap kurban sajian perlu diberi garam, karena garam adalah tanda perjanjian Allah. Bila yang dipersembahkan adalah hasil pertama panenmu, maka bulir-bulir harus dipisahkan dari sekamnya, lalu ditumbuk menjadi emping dan dipanggang baru kemudian dipersembahkan kepada Tuhan. Berilah minyak zaitun dan kemenyan di atas persembahan itu. Itulah yang disebut kurban sajian. Lalu para imam harus membakar emping itu. Bulir-bulir yang sudah ditumbuk dan dicampur dengan minyak serta kemenyan untuk tanda peringatan itu sebagai suatu kurban api-apian, yaitu kurban bakaran bagi Tuhan.